Tokoh utama dalam anime Samurai X bernama Kenshin Himura yang memang merupakan tokoh fiksi hasil karangan penciptanya. Diambil dari kisah nyata dan diterapkan sebagai latar belakangnya. Cerita Kenshin yang seorang pemberontak revolusi di era Meiji ternyata memang benar ada. Nama aslinya bernama Kawakami Genzai. Kawakami Genzai lahir di Kumamoto pada 25 Desember 1834. Namanya begitu dikenal pada masa itu karena berhasil membunuh pemikir Jepang bernama Sakuma Souzen. Sakuma memiliki pemikiran bahwa Jepang harus membuka diri dari pengaruh asing khususnya Barat. Pada masa itu ia dikenal sebagai salah satu dari empat Hitokiri atau pembunuh berdarah dingin yang sangat ditakuti di Jepang persis seperti Kenshin Himura. Di akhir hidupnya Genzai ditangkap karena menentang habis-habisan pemerintahan Meiji yang setuju dengan konsep dan pandangan dari Souzen bahwa untuk maju Jepang harus membuka diri dari pengaruh asing dan mempelajari teknologi-teknologi asing namun tetap berjiwa Jepang. Kawakami Genzai pun menjadi sosok pengganggu yang menjadi momok bagi pemerintahan Meiji dan pada tahun keempat Meiji atau tepatnya 1871 dan kemudian dia dieksekusi pada 13 Januari tahun 1872.